Kegiatan peringatan HUT RSUD yang ke-15 tahun tersebut juga disejalankan dengan kegiatan bakti sosial khitanan masal dam juga donor darah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Bank BRI serta Bank Riau yang turut serta mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Para peserta khitan dan donor darah sangat antusias dalam mengikuti acara bakti sosial tersebut. Di sela-sela acara, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq menjelaskan bahwa tentunya dengan adanya kegiatan bakti sosial khitanan masal dan donor darah dapat membantu masyarakat. Antusias peserta khitanan masal yang berasal dari anak-anak usia 7-10 tahun cukup tinggi, yaitu 60 anak. Begitu juga dengan animo masyarakat untuk berdonor darah untuk membantu sesama. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosial dalam rangka hari ulang tahun RSUD HM Sani yang ke-15, pemerintah Kabupaten Karimun sendiri sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran dan juga staf RSUD HM Sani yang telah bersungguh-sungguh serta terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.